Guys, ketemu lagi sama Dusun Jawa. Ini mau panen ya, jadi akarnya sudah naik, jadi kita panen. Kalau nunggu beranak lama, kita potong aja. Kita potong. Jadi lihat akarnya sudah naik ini. Kita potong ini, kita tusuk seperti ini, kita cari sini guys. Aduh, enggak. Nah, seperti ini guys, bersih ya. Kasih tadi. Waduh, teh. Oke. Ada selain betadin ada. Jadi kayak bungi, terus bawang merah, terus apa? Tanah liat dikepel gini. Jadi enggak harus betadin. Nah, ini akarnya sudah naik kayak gini. Kalau seperti ini adaptasinya seminggu ya, kurang lebih seminggu. Kalau di saya seminggu ya. Potong tuh akarnya kan. Sip, bersih ya, sehat nih. Oke, ini yang tadi, ini sebagai daun pancing buat nyari makannya biar cepet tunas nanti. Nah, seperti ini. Oke, wah, akarnya kan ini gini gak jatuh ya, udah pegangan. Oh, ini semua sama. Oh, semua sama ini ya. Jadi sayang kalau nggak dipotong. Nah, ini kita pakai pot 17, jadi cepet beranak, cepet bisa dipotong ya. Oke, selamat beraglonema. Oke guys, ketemu lagi sama Dusun Jawa. Ini mau panen ya, jadi akarnya sudah naik, jadi kita panen. Kalau nunggu beranak lama, kita potong aja. Kita potong. Jadi lihat akarnya sudah naik ini. Kita potong ini, kita tusuk seperti ini, kita cari sini guys. Aduh, enggak. Nah, seperti ini guys, bersih ya. Kasih tadi. Waduh, teh. Oke. Ada selain betadin ada. Jadi kayak bungi, terus bawang merah, terus apa? Tanah liat dikepel gini. Jadi enggak harus betadin. Nah, ini akarnya sudah naik kayak gini. Kalau seperti ini adaptasinya seminggu ya. Kurang lebih seminggu kalau di saya. Minggu potong tuh akarnya kan.
Sip. Kursi ya. Sehat ini. Oke. Ini yang tadi. Ini sebagai daun pancing buat nyari makannya biar cepet. Cepet tunas nanti. Nah, seperti ini. Ini gini gak jatuh ya, udah pegangan. Oh, ini semua sama. Oh, semua sama ini ya. Jadi, sayang kalau nggak dipotong. Nah, ini. Kita pakai pot 17. Jadi cepet beranak, cepet bisa dipotong ya. Oke. Selamat beraglonema. Thank you.